yang telah menyebabkan kita terpaksa kerugian dan kehilangan kalau, tanah. Kita telah mengalami kehilangan tanah yang sangat berharga dalam dalam negara kita. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Presiden. Kalau sepatutnya pilih Pak Presiden itu silap. Baik, terima kasih. Lawan UMNO tak kira, tak ada jawatan pun boleh lawan UMNO. Tentera yang tak ada jawatan, korporal pun tak ada, lance korporal pun tak ada, prebet cabuk pun lawan UMNO. Tak ada jawatan, kalau tak ada jawatan lagi. Jadi saya nak minta penjelasan bagaimana ini isu ni, isu yang sangat besar, isu menyentuh kepentingan keselamatan negara kita, pertahanan negara kita, isu menyentuh kebajikan tentera. Ini pengkhianatan kepada negara. Kita bercakap untuk membela tentera, tapi kita kianat mereka. Perdana Menteri kata orang tak bayar hutang, kianat penderhaka pada negara. Kalau tak ada GST, negara bangkrut. Sekarang apa jadi? Ini saya katakan tadi bahawa isu dia ialah pengurusan keuangan negara kita. Bagaimana kita mengurus keuangan? Bagaimana kita menguruskan projek? Bagaimana cara pemilihan? Kita pilih projek yang beri kepada kontraktor-kontraktor terdiri daripada kroni-kroni mereka untuk mendapat balasan bagi keuntungan mereka. Bagi saya ini suatu yang sangat mengecewa, dan saya sebut ini sebagai mewakili kepada golongan anggota tentera, keluarga mereka yang mengharapkan pembelaan terhadap kehidupan mereka supaya dapat memperoleh tempat yang lebih selesa, jaminan keselamatan untuk rakyat negara kita. Ini menteri dia mata pernah menteri seorang lagi. Ini soal ni tanah dah tergadai ni, Bang. Kem tentera tergadai. Ini bukan pondok jual derian tergadai. Bukan pondok jual derian kena gadai. Kem tentera. Apa nak jadi negara kita? Kem tentera kena gadai. Dah cukup dah, Mat. Terima kasih, Pak Kosena. Ya, marah dengan ini, pasal apa? Saya dengar ucapan Pak Kosena tadi, ada juga apa ni, bangrah dia. Tapi pelik orang peh, tak pilih dah. Ni duk cakap pengurusan negara, pengurusan kewangan, pengurusan tanah. Yang PAS ni nak mengurus pendaya raya parti yang tak kerti ni pasal apa? Jadi sebab pengurusan minit pengurusan parti, sebab minit pengurusan parti tak betul ni lah yang berhormat kalah ni. Jadi betul kan pengurusan parti tu? Dia cakap apa-apa parti, pengurusan parti pun tak betul pilih. Ingat kalau kira lagi keempat yang berhormat mungkin menang lah dia. Baik. Terima kasih. Saya nak bagi tahu kepada yang berhormat Cengkarang, yang berhormat daripada Arau, yang jaga SPR. Terus ada orang komplain berhenti SPR, hampak berpuluh kali, ratus ribu orang keluar tunjuk perasaan tak reti, pekak badak. Pukul sana Muhammad. Pekak badak. Ini bukti dan baris. Kena tangkap, kena sembok dengan gas, kemudian mata pun tak reti juga. Aku punya pekak badak sampai tak boleh langsung. Biarlah di tangan Imran malam tu. SPR pay dia dengar. Betul sendiri malam. Biarlah. Ya, dia buat malam. Semua malam pun tak mau. Pokok senang lepas geram dalam dewan. Dia tak mas. Dia geram macam mampas. Dia tak sempat. Aku nak bagi tahu je. Bawa. Betul. Itu urusi. Pokok senang. Masa habis dah. Pokoknya dah habis dah.